Papa dan jagoan papa pulang. Wah, sini pak, kakak. Biar mama mandiin, papa sarapan dulu. Ya, siap mak. Tak jupuk no sesuatu, Hel. Ojo mangan iku. Apa, Budi? Sik, tak jupuk no. Lah, iki. Budi masakin spesial buat kamu, Hel. Wes, gak dipangan iku. Ini lo ada ayam, ada sayur. Masa Helmi suruh makan ini? Wes, salah, Hel. Ojo kagak protes. Wes, gak dipangan. Ya, Budi. Pinter. Budi, aku ini bukan kambing. Kok disuruh makan ini terus sih dari pagi? Biar kamu cepat subur, Hel. Biar kakak cepat punya adik lagi. Kakak itu masih MPASI. Nanti aja, kalau kakak sudah SD baru bikin adik lagi. Aduh, kesuwen, Hel. Saiki wae gawene yo. Engko tak masakno maneh kok ngono kuwi. Ma, Mama. Siapa? Tolongin papa, Ma. Budi ini suruh makan ini terus. Kenapa, Budi? Kan ada tempe, ada tahu, ada ayam juga. Kenapa kok Mas Helmi disuruh makan itu? Ya gak apa-apa, biar Helmi itu cepet subur, Del. Biar kakak punya adik lagi. Bukan gitu, Budi. Kita sudah sepakat nanti nunggu kakak sudah masuk SD. Jadi udahlah, gak apa-apa Mas Helmi makan ayamnya aja itu. Iki tenan, nah. Wes gawe kesepakatan, nah. Kok aku gak dijal?